Sekarang kita hias nastar lebahnya dengan garis-garis berwarna coklat ya. Nah, nanti Kak Rara akan tekan perlahan-lahan. Ini coklatnya akan keluar sedikit demi sedikit. Lalu kita buat deh garis tubuh lebahnya. Seperti ini. Sinta mau coba, Kak? Boleh, Sinta. Yeay, bisa Kak. Wah, bagus Sinta. Lanjut beri mulut ya. Oke Kak. Terus Dodi ngapain nih Kak? Dodi lakukan hal yang sama juga, tapi ke kue kacang ini ya. Nah ini kan bentuknya kucing. Nah Dodi tinggal kasih coklat aja di area telinga dan juga beri kumis dan mulutnya. Nih, Kara udah buat contohnya, coba deh. Ya, gak bisa kok. Jelek banget. Gak kayak punya Kak Sinta. Dodi jangan nyerah dulu. Kalau awalnya gak sempurna gak apa-apa. Tapi kamu tetap coba terus. Nanti pasti pelan-pelan kamu bisa. Oke Kak, aku coba lagi ya. Oke gitu dong, semangat. Nah, Kara tinggal tambah merah-merah deh di mata lebah. Tapi sebelumnya kita sapa dulu yuk teman-teman kelas 3 di rumah. Halo teman-teman kelas 3 yang ceria. Senang sekali Kak Rara, Sinta, dan Dodi hadir kembali menemani teman-teman semua belajar dari rumah. Halo juga ayah dan bunda hebat. Terima kasih karena masih semangat menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tidak menyerah mencoba hal baru. Seperti Dodi yang kesulitan menghias kue ini. Tapi Dodi gak nyerah kan? Enggak dong Kak. Apa alasan Sinta dan Dodi ingin belajar buat kue ini? Kalau Sinta, karena Sinta suka banget kue nastar. Jadi Sinta ingin tahu cara membuatnya. Dodi juga suka makan kue. Jadi kalau bisa membuatnya, Dodi akan bangga. Nah itu alasan Sinta dan Dodi ingin belajar buat kue. Dan mereka nggak akan menyerah. Kalau teman-teman di rumah ada sesuatu yang ingin dipelajari, jangan menyerah ya kalau belum berhasil. Coba utarakan dan minta bantuan ke ayah dan bunda kalau kesulitan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Sedikit lagi selesai nih kuenya. Nanti Kak Rara akan masukin ke dalam oven. Lalu kita lanjut olahraga deh. Teman-teman di rumah ikut juga ya. Nah, teman-teman ikuti gerakan Dodi ya. Pertama, miringkan kepala kalian ke kiri. Tahan dengan tangan kiri. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, miringkan kepala ke arah kanan. Dan tahan dengan tangan kanan ya. Hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya rentangkan tangan kanan ke arah kiri. Lalu tahan dengan tangan kiri. Kita hitung lagi sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti tangan ke arah sebaliknya ya. Hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang sentuh ujung kakimu menggunakan kedua tangan. Lalu kembali lagi ke atas. Kita hitung lagi sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Terima kasih Dodi. Sekarang kita membatik yuk. Tapi hari ini kalian membatiknya sama ayah ya. Soalnya Kak Rara harus meriksa kue yang kita buat tadi. Oke Kak. Teman-teman ikut membaca nyaring ya, kita membatik. Membaca itu asik. Ayah, aku mau minta tolong nih, tolong bacakan cerita ini ya, mau nggak? Minta tolong bacakan cerita apa? Ini ya. Bentar. Kapal kardus Dimas. Sepertinya menarik. Yuk kita baca sama-sama. Yuk. Wah, sudah hari ke-6.
Itu artinya hari ini Dimas akan mengerjakan proyek akhir minggu. Dia selalu senang mengerjakan kegiatan proyek akhir minggu. Kadangkala dia dibantu ayah atau ibunya. Pada proyek akhir minggu ini, dia harus membuat kapal dari kardus bekas. Ayah akan membantunya mengerjakan proyek ini. Semua bahan sudah siap untuk proyek. Ayah juga sudah membuatkan polanya. Dimas tinggal menggambarnya di atas kardus bekas. Dimas ingin bisa mengerjakan proyeknya sendiri. Ayah hanya akan memandunya. Dia memulai dengan membuat pola di atas kardus bekas. Nah, polanya sudah selesai. Seru Dimas senang. Sekarang tinggal memotong kardusnya, sambungnya lagi. Biar ayah yang bantu memotongkan dengan pisau pemotong kertas. Saran ayah pada Dimas. Iya ya, kata ibu guru, sebaiknya pisau hanya digunakan oleh orang dewasa seperti ayah. Jawab Dimas setuju. Ayah pun mulai memotong kardus dengan hati-hati. Dimas hanya mengamati. Akhirnya ayah selesai memotong kardus. Wah, terima kasih ayah. Seru Dimas senang. Sekarang kamu tinggal menyambung setiap sisi badan kapal. Pandu ayah pada Dimas. Dengan cekatan, Dimas menyambung setiap sisi badan kapal. Tak lama kemudian, badan kapal pun jadi. Wah, badan kapalnya bagus. Seru Dimas senang. Setelah ini, apalagi ayah? Tanya Dimas tidak sabar, ingin segera melanjutkan ke langkah selanjutnya. Setelah itu, kamu sambungkan potongan kardus ini untuk bagian anjungannya. Letak anjungan ada di bagian atas kapal, kata ayah menjelaskan. Dimas pun mulai menyambungkan lembar-lembar potongan kardus dengan selotip. Lalu, dia menempelkannya pada bagian atas badan kapal. Tidak lama kemudian, kapal buatan Dimas mulai terlihat bentuknya. Oh, aku tahu! Anjungan adalah bagian atas kapal, tempat nahkoda mengendalikan kapal, kata Dimas girang. Benar kan ayah? Tanya Dimas memastikan. Nah, sekarang aku tinggal menghiasnya kan ayah? Tanya Dimas sudah tidak sabar. Iya, kamu bisa menghias kapalmu sesuai selera, jawab ayah. Dimas pun segera menghias kapalnya. Dia menggunakan spidol dan rayon untuk mewarnai badan kapal dan anjungannya. Selesai, seru Dimas senang. Dimas senang, kapal buatannya akhirnya selesai dan terlihat bagus sekali. Terima kasih atas bantuannya ayah, seru Dimas bahagia. Selesai! Gimana ceritanya? Bagus ya? Bagus ya? Kalau begitu sekarang ayah tanya ya, teman-teman di rumah boleh ikut menjawab juga ya. Siapa yang bisa menceritakan kembali apa yang terjadi pada awal cerita ini? Dodi ya. Oke Dodi. Dimas harus membuat kapal dari kardus bekas. Ia dibantu oleh ayahnya ya. Ayah sudah membuat pola. Dimas yang menggambar ulang pola itu di atas kardus. Benar. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, ayah membantu Dimas memotong kardus sesuai pola menggunakan pisau pemotong kertas. Karena sebaiknya penggunaan pisau digunakan oleh orang dewasa. Lalu setelah dipotong, Dimas menyambung setiap sisi bagian kapal dan memberi perekat kertas. Ya benar sekali. Lalu apa yang terjadi pada akhir cerita? Dimas kemudian menempelkan anjungan kapal. Lalu menghias kapalnya menggunakan spidol dan krayon berwarna-warni. Akhirnya kapal Dimas selesai deh. Ih, memang benar-benar keren anak ayah. Teman-teman di rumah berhasil menjawab dengan benar juga. Keren! Terima kasih ayah sudah menemani kita membaca. Terima kasih kembali. Wow, udah selesai membatik ya? Sudah kak, kuenya sudah selesai. Sudah, nanti kita makan sama-sama ya kalau udah dingin. Nah, karena Kak Rara sudah kembali, kalian lanjutkan belajar sama Kak Rara ya. Ayah mau nyoba kuenya duluan. Ayah, hati-hati panas kuenya. Iya. Ayah, jangan lupa sisain kita ya. Gak janji ya. Tenang aja, tadi kan kita bikin banyak. Iya, cicilan proyek akhir minggu ini gimana? Kemarin sudah diberi judul dan alasan kenapa pilih prakarya itu kan? Iya, sudah kak. Oke, hari ini kita hias ya. Coba kalian bawa ke sini, bawa juga guntingan gambar, lem, dan mesin warna atau krayon ya. Oke kak. Teman-teman di rumah ikut ambil juga yuk. Kita hias sama-sama hari ini. Oke, sekarang silakan dihias. Dan guntingan gambar itu silakan kalian tempel di tempat-tempat yang kalian inginkan. Dan juga warnai karton kalian ya menggunakan alat warna yang sudah kalian bawa. Boleh membuat gambar juga kak di karton ini? Boleh dong. Pokoknya kalian hias sebagus mungkin menurut kalian. Oke.
Yuk teman-teman di rumah mulai hias karton portofolio kalian ya. Jangan mau kalah sama Dodi dan Sinta. Sinta sudah selesai kak. Dodi belum nih kak. Iya Dot, gak masalah. Mama lanjutin aja dulu. Sekarang Kak Rara mau lihat punya Sinta dulu ya. Sinta memilih warna-warna pelangi karena Sinta suka pelangi. Wah bagus sekali portofolio Sinta. Gimana teman-teman, bagus kan? Teman-teman di rumah ada yang udah selesai? Jangan lupa tunjukkan ke ayah dan bunda di rumah ya. Dodi udah selesai nih kak. Mana coba Kak Rara lihat? Ini kak. Aku banyak memakai warna biru karena aku suka warna biru. Wah, punya Dodi juga keren banget. Tapi punya teman-teman kelas 3 di rumah lebih bagus loh, Kak. Iya, Kak Rara yakin. Nah, setelah dihias seperti ini, besok kalian akan buat laporannya ya. Jadi, simpan baik-baik karton ini. Oke, Kak. Sebentar lagi Dodi naik kelas nih. Teman-teman kelas 3 di rumah juga kan? Sebentar lagi kita akan naik kelas. Jadi gak sabar nih. Tapi teman-teman tahu gak? Berapa bulan lagi kamu akan menjadi siswa kelas 4? Lalu berapa minggu lagi kamu akan menjadi siswa kelas 4? Nanti kita bahas perkiraanmu sama-sama ya. Setelah yang satu ini. Bagaimana teman-teman? Sudah memperkirakan berapa bulan dan berapa minggu lagi kalian akan menjadi siswa kelas 4? Karena tahun ajaran baru dimulai pertengahan bulan Juli dan sekarang adalah bulan Mei, 2 bulan sebelum bulan Juli, maka kalian akan menjadi siswa kelas 4 dalam 2,5 bulan lagi. Dan jika 1 bulan adalah 4 minggu, artinya kalian akan menjadi siswa kelas 4 dalam waktu 10 minggu lagi. Siapa yang tidak sabar ingin naik kelas 4? Semangat ya! Teman-teman, selama 1 tahun ini kita sudah belajar bangun datar dan bangun ruang. Yuk, kita coba ingat-ingat lagi. Bangun datar dapat dibentuk dengan garis lurus atau garis melengkung. Persegi panjang ini misalnya memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Berikut ini adalah contoh penghargaan keberhasilan seseorang dan jenis bangun datarnya. Ada segitiga, persegi panjang, lingkaran, persegi, setengah lingkaran, dan segi 6 sama sisi. Lalu teman-teman, apakah juga masih ingat tentang simetri putar? Persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Ketika diputar, bentuk awal persegi panjang terulang 2 kali. Teman-teman juga ingat gak tentang simetri lipat? Bangun datar yang ketika dilipat akan menutup sama persis seperti berikut. Dikatakan memiliki simetri lipat. Contoh bangun datar ini mempunyai 1 simetri lipat. Sudah ingat kan dengan bangun datar dan simetri lipat? Sekarang kita ingat lagi tentang ciri-ciri bangun ruang ya. Kubus memiliki ciri-ciri terlihat seperti persegi, bisa ditumpuk dan tidak bisa menggelinding. Lalu balok terlihat seperti persegi, bisa ditumpuk dan tidak menggelinding. Tabung bisa ditumpuk karena ada sisi permukaan datar. Lalu bisa menggelinding karena ada sisi permukaan melengkung. Lalu bola tidak bisa ditumpuk karena tidak ada sisi permukaan datar dan bisa menggelinding. Kemudian 5 seperti piramida, ada 1 ujung lancip di bagian atas bangun ruang. Hanya bisa menumpuk dari bawah dan tidak menggelinding. Gimana teman-teman? Sekarang sudah ingat kan ciri-ciri bangun ruang? Sekarang perhatikan kedua piala ini. Apakah kamu bisa menemukan ruang di kedua piala ini? Iya benar, kamu bisa menemukan balok dan bola di kedua piala ini.
Kita hebat ya teman-teman. Sekarang yuk kita katakan kepada diri sendiri. Aku sudah berhasil mempelajari bangun ruang dan bangun datar di kelas 3. Yeay! Oke, sekarang kita berlatih dulu ya. Kita ingat lagi tentang ciri-ciri bangun ruang melalui permainan. Karena sudah punya beberapa kartu tentang ciri-ciri bangun datar yang masih kosong. Nanti kartu ini akan kita gunakan untuk bermain tebak-tebakan. Jadi sekarang kita isi dulu ya. Teman-teman di rumah ikut juga yuk. Kita mulai ya. Aku adalah tabung dan persegi panjang. Sebutkan ciri-ciriku. Sinta dan Dodi sudah selesai mengisi kartunya? Sudah, Kak. Oke, teman-teman di rumah cek jawabannya sama-sama ya. Sinta dulu. Aku adalah tabung. Bisa ditumpuk dan bisa menggelinding. Wah, benar. Sekarang Dodi. Aku adalah persegi panjang, memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Teman-teman menjawab benar juga. Keren. Lanjut ya. Aku adalah segi 6 dan bola. Oke, sekarang Sinta dan Dodi sebutkan jawabannya. Teman-teman di rumah cek jawabannya juga ya. Aku adalah segi 6, memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Iya benar. Dodi? Aku adalah bola, tidak bisa ditumpuk dan bisa menggelinding. Iya benar juga. Sinta dan Dodi isi dulu ya. Nanti kita pakai untuk permainan selanjutnya. Sudah? Sudah, Kak. Oke, sekarang Kak Rara tulis nilainya ya. Kak Rara tulis acak nilai-nilainya. Ada 10, 50, dan juga ada 100. Oke, sudah diberi nilai semua. Sekarang Kak Rara acak kartunya ya. Nanti Kak Rara tumpuk menghadap ke bawah. Dan Sita dan Dodi bergantian mengambil kartu lalu bertanya dan menjawab. Yang bertanya akan menyebutkan ciri-ciri bangunnya, lalu yang lain sebutkan nama bangunnya. Mengerti? Mengerti, Kak. Teman-teman di rumah ikut tebak nama bangunnya ya. Ayo, sekarang sweet dulu nih. Siapa yang mau jalan duluan? Sweet. Yeay, Dodi menang. Oke, kalau gitu sekarang Dodi tebak duluan. Sinta yang ambil kartu dan bertanya. Bangun misterius ini seperti piramida, ada satu bagian ujung lancip di bagian atas bangun ruang. Hanya bisa menumpuk dari bawah dan tidak menggelinding. Aku adalah... Ayo, Dodi dan teman-teman di rumah ikut menebak ya. Bangun apakah yang ciri-cirinya disebutkan oleh Sinta tadi? Dodi tahu, Kak. Limas. Dodi benar, dapat 10 poin. Yeay! Keren. Sekarang gantian, Dodi ambil kartunya, kemudian Sinta yang jawab. Bangun misterius ini terlihat seperti persegi, bisa ditumpuk dan tidak menggelinding. Aku adalah kubus. Iya benar, Kak Sinta mendapat 50 poin. Yeay! Keren, teman-teman di rumah gimana? Berhasil menjawab dengan benar juga? Keren, lanjut. Sinta ambil kartu dan bertanya sekarang. Jadi jawab ya. Oke. Oke. Bangun misterius ini memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Aku adalah... Segitiga. Iya benar, Dodi dapat 10 poin. Ya, 10 lagi. Iya, Dot. Di sini tertulis 10 poin. Jangan sedih, Dot. Siapa tahu nanti langsung dapat kartu nilainya 100. Oke, Kak. Ayo, sekarang gantian Dodi yang tanya. Bangun misterius ini memiliki 1 garis lurus... dan 1 garis melengkung, juga punya 2 sudut. Aku adalah... Setengah lingkaran. Iya benar, Kak Sinta mendapat 10 poin. Yeay! Keren, teman-teman di rumah bisa menebak juga kan? Wah hebat. Terakhir nih, Ginan Dodi yang jawab. Bangun misterius ini tidak bisa ditumpuk dan bisa menggelinding. Aku adalah... Bola, Kak. Iya benar, Dodi mendapat 100 poin. Wah hebat. Sekarang kita hitung poin kalian ya.
Jadi pemenangnya adalah Dodi. Ayo, masih ingat diagram catatan kebaikannya? Masih dong, Kak. Oke, hari ini Dodi melakukan berapa kebaikan? 3, Kak. Yang pertama, Dodi mencuci sepatu sendiri. Lalu membantu Ayah mencuci mobil. Lalu yang ketiga, membantu Bunda membuang sampah ke pembuangan depan rumah, Kak. Wah, hebat Dodi. Kalau Sinta? Hari ini Sinta melakukan 5 kebaikan, Kak. Yang pertama, membantu Bunda mencuci piring. Kedua, menyikat kamar mandi. Ketiga, mengangkat jemuran yang sudah kering lalu melipatnya. Satu lagi, apa ya? Oh, Sinta membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Wah, Sinta juga hebat. Sekarang kalian buat jadi diagram batang. Lanjutkan dari diagram batang yang kemarin ya. Iya, Kak. Teman-teman di rumah buat juga ya. Lanjutkan kebaikan hari ini di samping diagram 2 hari sebelumnya. Teman-teman di rumah, ini adalah diagram catatan kebaikan Dodi dan Sinta. Nanti tunjukkan diagram catatan kebaikan kalian ke Ayah dan Bunda di rumah ya. Terima kasih teman-teman di rumah serta Ayah dan Bunda hebat yang masih setia belajar dari rumah sama-sama dengan kami di sini. Kita bertemu lagi besok ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.